hari pertama akhirnya main lagi di Jakarta, tapi gue mainnya nggak bisa pakai body guys. Jadi ceritanya gue habis acara di Jakarta dan gue mau pakai body S15 gue. Tapi ternyata ini pas gue belok-belokin bannya itu mentok. Dan yang kayak gini-gini tuh gue harus beneran cari orang yang bener yang bisa motongnya gitu loh. Jadi gue sendiri nggak berani motong. Alhasil ya udah gue main tanpa body. Dan gue main sama om-om di belakang nih yang lagi belajar nyeting guys. Sebenarnya main tanpa body itu seru, cuma agak riskan aja. Karena jujur ngeri gitu loh. Jadi kalau misalnya nabrak-nabrak tuh yang kena langsung sasisnya gitu loh, bukan bodinya dulu. Jadi emang agak lebih rentan kenapa-napa. Oh ya guys, lampu gue yang nanti gue udah inden itu fix lagi shipping. Jadi tungguin ya pemasangannya.